adalah Hana Zainab Mukarromah. Saya adalah mahasiswa PPG Universitas 11 Maret. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja yang bertepatan dengan hari Senin, 30 November 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyentuh barang elektronik apapun di laboratorium, pastikan tangan kalian selalu kering agar nanti tidak terjadi short circuit atau kecelakaan lainnya. Setelah menyalakan CPU, sekarang kita akan mulai untuk menyalakan monitornya. Ketika melakukan KBM atau praktikum dimanapun kalian berada, baik di lab atau di rumah kalian menggunakan laptop, selalu jaga kebersihan ya, supaya kita semua terhindar dari berbagai penyakit. Pastikan ruangan ketika kalian berada di depan laptop atau monitor itu cukup terang agar mata kalian tidak mudah lelah. Jika sudah selesai dengan pekerjaan kalian, jangan lupa untuk selalu matikan monitornya agar kita bisa menghemat listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum mulai ke pembelajaran, silakan salah satu di antara kalian untuk memimpin doa. Baik, teman-teman. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Cindy sudah memimpin berdoa. Ya. Terima kasih sudah hadir di meet sama Ibu di pemodelan perangkat lunak lagi. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang sequence diagram, tapi sebelum masuk ke sana, Ibu ingin mengingatkan dulu kepada kalian untuk jangan pernah melupakan protokol kesehatan, ya. 3M, menjaga jarak aman, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Juga menggunakan hand sanitizer. Nah, di sequence diagram ini merupakan lanjutan dari kelas diagram. Ya, kalau kalian sudah pernah membuat kelas diagram, yang mana adalah menghubungkan objek antar kelas, ya. Kalau di sequence diagram ini nanti adalah menunjukkan interaksi, ya, interaksi dari masing-masing sequence, ya, sehingga nanti dapat kalian lihat message, ya, pesan dari sebuah partisipan yang ada dari aktor itu seperti apa. Baik, Ibu mau memberikan dulu nih motivasinya ke depannya. Sequence diagram merupakan salah satu UML. UML yang mana kalau kalian Excel, kalau kalian mahir dalam sequence diagram, kalian bisa menggambarkan macam-macam interaksi yang ada pada sistem yang berorientasi objek. Jadi kalau nanti kalian mahir di sini, kedepannya ketika kalian membuat sebuah sistem pemodelan UML, akan lebih pasti lagi nanti kedepannya interface-nya seperti apa, nanti kedepannya kelas interaksi antar sequence-nya seperti apa. Itu ya, review sedikit saja dari Ibu tentang kegunaan dari sequence diagram ini. Untuk presensi, akan Ibu share ke sini presensi pemodelan hari ini. Nanti silakan diisi presensinya. Jadi materi sequence diagram ini sudah pernah Ibu unggah, silakan kalian lihat lagi ya yang belum pernah lihat materinya. Ini sudah Ibu simpan di sini, semuanya ada sequence diagram, materi, slide utama. Kemudian di sini ada pembahasan sequence diagram. Kemudian di sini ada handout materi lengkap UML. Ini isinya full dari UML awal itu use case, ya, dari use case sampai ke komponen. Ini semuanya ada di sini. Jadi tidak menunggu materi per diagram, ya. Ini semuanya ada di sini. Bisa kalian buka-buka juga, baca-baca sebagai referensi utama, ya. Nah, kemudian nanti Ibu mengingatkan lagi ada tes kelas diagram, ya. Tes kelas diagram 2. Waktu itu kan sudah pernah, ya, tes kelas diagram yang pertama, nanti tolong diisi. Kemudian di sini ini LKPD, ya. Yang belum mengumpulkan silakan Ibu tunggu. Yang belum mengumpulkan otomatis nanti ada punishment, ya. Karena belum mengumpulkan sesuai dengan
tenggat waktu yang sudah ibu tentukan, tapi tetap diterima ya. Jadi terlambat apapun tetap ibu terima walaupun LKPD kalian terlambat. Oke, kita lanjut lagi ke materi ya. Ya, sebelum ke materi, ini ibu jelaskan dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang ada pada sequence diagram ya. Nah, jadi nanti udah di tema interaksi antar objek dalam sistem berorientasi objek ini, dan yang 4.6 adalah membuat interaksi antar objek dalam sistem berorientasi objek. Nah, nanti indikator pencapaian kompetensi ini kalian harus bisa ngapain? Yang pertama, 3.6.1 yaitu menentukan, 3.6.2 menyeleksi, 3.6.3 menguji, 3.6.4 merancang. Jadi dari menentukan, menyeleksi, menguji, dan merancang interaksi antar objek dalam model aplikasi perangkat lunak berorientasi objek. Kemudian di praktikumnya, kalian harus bisa membuat, menunjukkan, dan membangun pemodelan sistem perangkat lunak berorientasi objek dengan interaksi antar objek. Sehingga nanti di tujuan atau di capaiannya adalah kalian bisa menentukan, menyeleksi, menguji, merancang, membuat, menunjukkan, sampai membangun pemodelan sistem perangkat lunak berorientasi objek dengan interaksi dan secara teliti. Ya, dengan teliti. Ibu akan mengingatkan lagi di sini ada komponen sequence diagram ya untuk yang baru gabung. Jadi nanti ada partisipan, ada lifeline, ada peristiwa, ada message atau pesan. Partisipan bentuknya seperti ini, persegi panjang, lifeline bentuknya seperti ini ya, sesuai dengan lifeline sebuah sequence. Kemudian peristiwa eksekusi juga sama ya, sesuai dengan lifeline-nya. Ada pesan ya, dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, bentuknya berbeda-beda. Sehingga nanti ada tipe pesan yang harus kalian ingat, ada object message, ada message to self ya, bentuknya seperti ini, nanti kalian gunakan di pengolahan pemodelannya ya, mau pakai abs diagram, mau pakai rational rows, mau pakai visio ya, semuanya ada. Nah, kemudian return message seperti ini. Nah, ini adalah contoh tayangan sequence diagram ya. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya di meet yang kemarin ya. Nah, kemudian ini belajar membuat sequence diagram. Ibu akan memperagakan gimana caranya kita membuat sebuah sequence diagram berasal dari studi kasus yang ada pada kegiatan sehari-hari. Contohnya adalah membuat sequence diagram pemesanan nasi goreng ya. Nah, ini sudah pernah ibu buat ya. Nanti kalian bisa tinggal simak di video pembahasan ya. Nah, sebentar ibu putarkan dulu. Mungkin kita cari aktor ya. Di sini namanya siapa? Sesuai di soal namanya adalah pelanggan ya. Namanya pelanggan. Terus di sini pelanggan ada waiter juga ya. Ini kita cari objek nih sebelahnya ya, ada waiter, bahasanya tadi waiter, terus siapa lagi, tukang nasi goreng, tukang nasi goreng. Selain itu, oh maaf, tukang nasi gorengnya ternyata harus disatukan semua ternyata ya. Ini. Terus di sebelahnya tukang nasi goreng siapa? Namanya tadi tukang bahan baku. Tukang bahan baku. Ini kalian kalau disuruh soalnya seperti itu ikutin aja ya ke depannya. Kalau misalkan dari sananya disuruh nama aktornya itu ya sudah itu saja, tidak usah diganti-ganti. Jadi emang ada londok gitu nggak usah ya, samain aja. Nah, di sini kita baca lagi. Jika bahan baku habis maka oke. Pertama pelanggan dulu ya. Pelanggan ingin
Nah, itu tadi adalah penjelasan pembuatan sequence diagram dari awal sesuai dengan studi kasus yang ada di kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah pemesanan nasi goreng yang dimulai oleh aktor pelanggan, ya. Sekarang kita akan langsung ke pembahasan dari yang sudah kalian kerjakan. Faisal sudah siap? Siap, Bu. Oke. Ya, ini dia Faisal, silakan dipresentasikan, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan sequence diagram yang pertama. Yang pertama, ada aktor pelanggan memberikan message kepada waiter. Isi message tersebut memberitahu pesanan si pelanggan kepada waiter. Lalu waiter memberi message kepada tukang nasi goreng tentang pesanan si pelanggan. Terus dari tukang nasi goreng meminta bahan bakunya kepada tukang bahan baku. Terus menuju supplier, dari supplier mengirim self message untuk menyiapkan bahan baku yang akan diteruskan kembali ke tukang bahan baku. Lalu udah dari tukang bahan baku dilanjutkan kembali ke tukang nasi goreng yang selanjutnya untuk memasak pesanan si pelanggan, diberikan kepada waiter, dan akhirnya diberikan kepada pelanggan. Ya, Bu. Oke. Kalau ini Faisal memang sengaja ya bentuknya kayak memutar gitu ya? Iya, Bu. Ya. Ya. Ini kalau dianalogikan ke kehidupan sehari-hari kan tentang pemesanan nasi goreng ya, dari pelanggan sebagai aktor ke waiter, tukang nasi goreng, tukang bahan baku, supplier, ini semua menjadi partisipan. Nah, ini sudah betul ya, sudah baik ya Faisal, cuman ini hanya ada salah sedikit saja ya, Ibu mau koreksi dikit, salahnya itu cuman di tingkatan ya Faisal. Ya. Jadi kalau Faisal bikin ini betul kayak gini nih, dari message 1 itu nurun, ya kayak tangga ya. Nah, kalau yang bawahnya belum kayak tangga. Oh. Ya. Iya, jadi nanti kayak tangga juga. Dan ini apa? Jadi lifeline antara lifeline sama nih ya. Antara peristiwa ya, lifeline sama event. Ini kan peristiwa nih panjang. Yang ini ya. Terus ini lifeline yang garis putus-putus, itu boleh panjang aja nih, ke bawah. Panjang. Iya, karena nanti kan Faisal bikinnya lebih luas gitu ya. Kalau mau sudah betul. Jadi nanti dipanjangin ke bawah sehingga yang satu tangganya gini, nanti akhirnya tangganya ke atas gitu. Jadi disesuaikan dengan lifeline-nya. Ini kalau misalkan di di keadaan yang di dunia nyata seperti ini ya, itu memang bisa. Ini, ya. Tapi kalau misalkan di interface, sudah masuk ke interface, sudah masuk ke pemrograman, nanti yang bolak-balik seperti ini beda lagi. Ya. Nanti mungkin message-nya yang pesannya ya, pakai yang message to self, ya, object message, gitu ya. Semuanya nanti coba dipakai. Kalau ini, sama satu lagi, koreksinya dikit lagi Faisal, mungkin yang ini nanti bisa return ya, return message. Jadi kalau pakai return message Faisal nggak usah nambahin ini di bawah, ini nggak usah yang ini ya. Jadi yang ini bisa dihapus, tapi ini di ke atasin garisnya gitu. Jadi nama kiriman bahan itu di ke atasin aja, dan garisnya bukan garis solid putus-putus itu aja. Jadi masih belum masukkan. Ya, jadi nanti koreksinya cuma dikit ya. Jadi bentuknya itu sudah betul seperti tangga. Terus yang bawah yang return message-nya yang kembali itu ya, tinggal pakai garis putus-putus. Itu aja. Terus nah, kalau yang diskusi ini, nah ini udah betul kayak gini ya. Oh, iya. Ya sekarang coba dijelasin yang
mengedit profil. Ya. Kalau yang mengedit profil, pertama aktor masuk ke menu, lalu memilih opsi profil, lalu dari menu mengirimkan message kepada field profil untuk mengganti profil. Terus setelah mengganti profil, field profil mengirim message ke database untuk menyimpan database tentang si user itu mengganti profilnya. Terus kembali lagi ke Lifeline database, menyimpan data, lalu disimpan, kembali ke field profil, terus kembali ke Lifeline menu, profil telah diganti, lalu kembali lagi ke user, menampilkan profil yang baru. Ya. Nah, kalau ini koreksinya berarti tinggal di ini kan Faisal. Eventnya, ya. Eventnya di bawah. Ya. Yang ini dikembangkan, yang ini juga. Jadi dari garis-garis message, ya, dari message, ini message-nya sudah benar, itu tinggal dikebawahkan untuk event-nya, peristiwa. Jadi peristiwanya dipanjangin sampai sini. Ini juga sampai sini. Tapi ini udah betul, ini udah kayak tangga, udah betul. Ini, ya. Tinggal itu aja koreksinya. Oh iya, sama ini. Ininya jadi garis putus-putus. Ya. Ya, Bu. Misalnya, itu aja. Tinggal yang diskusi. Mau yang mana yang Faisal presentasikan? Yang alternatif atau yang normal? Yang normal aja. Yang normal, boleh. Ya. Jadi pertama, user mengirimkan message kepada Lifeline login. Isinya memasukkan ID dan password. Terus dari Lifeline login mengirimkan message ke Lifeline verifikasi untuk memverifikasi ID dan password. Terus dari verifikasi dilanjutkan mengirim message kepada aplikasi perpustakaan. Lalu dari situ prosesnya masuk ke aplikasi. Terus dilanjut masuk ke data perpustakaan untuk ke pengolahan data aplikasi. Iya. Oke. Kalau yang ini udah betul ya. Sudah tangga seperti ini ya. Karena tidak ada return message-nya. Nah, kalaupun ini ada return message seperti ini, Faisal tinggal langkah pertama masukkan ID, verifikasi, kemudian yang alternatif itu, oh, kalau tidak valid, ya. Kalau tidak valid, pindah lagi ke sini. Oke. Nah, kalau ini sudah betul, itu tidak akan koreksi ya, Faisal, sudah betul. Tapi kalau misalkan Faisal pakai yang alternatif, ini Ibu koreksi saja sedikit, bahwa dari message 3 login tidak valid itu dilanjut ke sini, Faisal. Ya. Balik lagi ke user. Iya, lanjut saja. Jadi bisa nyebrang. Bisa nyebrang partisipan. Ya. Jadi bisa nyebrang partisipan sampai peristiwa yang ini, event yang ini, nah baru dari sini udah betul ke sini. Dan dia pasti di bawah. Jadi ini tinggal pindah ke sini, ini dihapus juga bisa ya, atau jangan dihapus tapi yang ini dibawahkan gitu, jadi dibikin lebih panjang. Nah, sehingga nanti yang ini dibikin lebih panjang, ini dibikin ke sini sampai sini, terus yang di bawah-bawah itu return itu pakai garis putus-putus. Nah, dari sini ke sini bukan garis putus-putus ya, karena bukan return tapi meneruskan, sudah betul, sudah baik sampai akhirnya ke sini. Sudah baik sekali Faisal ya. Faisal sama siapa ini? Faisal sendiri ya. Iya. Oke, sudah baik, ternyata ini diskusinya diskusi dengan diri sendiri. Apresiasi sekali ya untuk Faisal. Terima kasih banyak sudah beres. Ya, sama-sama. Oke, jadi untuk teman-teman yang lain ya, ini boleh di contoh yang Faisal, versinya Faisal seperti ini, pemikirannya Faisal. Kemudian nanti untuk yang lain, tetap semangat ya, tetap semangat mengerjakan sequence diagram, karena ini sequence diagram merupakan salah satu UML yang nanti ke depannya kalian pasti akan terus-menerus dapat perancangan seperti ini. Bukan hanya di SMK ya. Kalau kalian lanjut ke universitas ya, kalian masuk sekolah tinggi, universitas, itu pasti ketemu terus sama UML yang namanya class diagram, sequence diagram.
komponen diagram, semuanya pasti dapat ya, pasti kena semuanya. Jadi ini dari sekarang kalian harus mulai belajar lebih giat lagi, walaupun ya sekarang tampaknya seperti abstrak, buat apa sih bikin perancangan. Tapi kedepannya ketika kalian nanti membangun sebuah sistem, sebuah program, ini akan sangat membantu supaya nanti kalian nggak bingung mau ngerjain apa lagi, mau nampilin notifikasi misalnya kalau di sini ya, kalau contohnya di sequence diagram ini kan nanti message itu seperti notifikasi gitu. Jadi udah ada bayangan di pikiran kalian, gunanya adalah untuk apa gitu ya. Jadi dari soal ya, dari soal yang ini, baik dari yang skenario normal atau yang alternatif ini, gunanya untuk memperlihatkan gimana yang terjadi jika kalian membuat sequence diagram login ya, itu dengan skenario normal dan skenario alternatif. Jadi nanti ini ada bayangan ya, kalau misalkan kalian bikin interface di dunia nyata, misalkan di web ya, kayak gimana, ya tentu kalau misalkan tidak bisa masuk, harus ada note to self, harus ada notification-nya kayak gimana, kalau misalkan login juga harus ada notifikasinya seperti apa, gitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan tentang sequence diagram? Bu, aku mau bertanya, Bu. Boleh, boleh. Siapa? Aku Safa, Bu. Oh, Safa. Di bawah, soalnya. Ya, silakan, Safa. Kalau sequence diagram yang pakai kondisi misalnya if else, itu caranya gimana ya, Bu? Oke. Ibu akan jawab sambil buka apps diagram ya. Oke, tadi pertanyaan Safa adalah gimana sequence diagram dari kalau contohnya ada sebuah sistem yang ada if else-nya. Misalkan yang ada if else-nya apa ya? Sistem akademik atau nilai. Kita bikin sebuah sequence diagram dari sistem akademik ya, atau nilai seperti ini. Nah, tadi gimana kalau ada if else-nya? Ya, pertama di sini kita akan bikin dulu aktor ya, seperti biasa. Kemudian partisipan. Nah, sistem akademik atau nilainya ini kita kasih nama, yang ini adalah user. Ya, kemudian di sini ada login ya, login page. Nanti di sini ada tampil nilai. Tampil nilai, kemudian tampil status lulus ya. Ini semua kalau misalkan di sistem akademik nilai bisa kita buat menjadi sebuah partisipan ya. Tadi Safa pertanyaannya adalah gimana caranya bikin sebuah sequence diagram yang ada if else-nya. Nah, kebetulan kalau dari tampil nilai ini pasti nanti ada if else-nya. Misalkan kalau dia lebih dari 80, eh maaf, 75 aja ya. 75 berarti dia nanti tampil statusnya lulus. Kalau misalkan kurang, tampil statusnya seperti apa ya. Nah, jadi tentunya itu mudah aja Safa ya, nanti kita tinggal. Nah, ini login page ya. Masukkan username dan password. Ini adalah diterima atau enggak ya. Kemudian nanti di sini kalau berhasil ya, kita bikin lagi. Nah, misalkan di sini dari tampil nilai masukkan pilih ya, pilih mata pelajaran ini dari tampil nilai ke user itu menampilkan nilai mata pelajaran. Nah, kemudian tadi pertanyaannya adalah gimana kalau, nah kemudian nanti tampil status kelulusan, gimana kalau ternyata dia tampilannya nggak lulus. Nah, itu sama aja sebetulnya Safa. Jadi itu hanya perbedaannya ada di sini saja.
menampilkan status lulus. Jadi ini langsung nomor biar gak bingung. 1, 2 ya, dalam mata pelajaran ini masuk ke yang 2A ya. Jadi nanti kalau pada sistem nggak ada perbedaannya, Safa ya. Jadi walaupun bentuknya di dalamnya if else ya, jadi nanti dilihatnya bukan beda opsinya atau pilihan if else-nya, tapi nanti dia nampilnya di mana. Kecuali kalau misalkan Safa bikinnya partisipannya bukan login page, tampil nilai sama tampil status kelulusan, nanti itu beda lagi ceritanya ya. Terus kalau misalkan normalnya ya, normalnya seperti ini, dari sebuah sistem akademik nilai itu partisipannya mungkin nanti ada tampilan login, tampilan nilai, sama tampilan status. Dan masing-masing bisa menjadi sebuah partisipan. Jadi nggak ada bedanya apakah harus lifeline-nya panjang sebelah atau gimana gitu ya. Nggak ada bedanya, gitu saja. Jadi nanti ini kayak gitu ya. Sudah paham, Safa? Iya, Bu. Sudah paham. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak sudah mengajukan pertanyaan. Yang lain, ada pertanyaan lagi? Bu, aku mau nanya, Bu. Boleh, silakan. Kalau komponen sequence diagram itu cuma ada 4, Bu? Komponennya? Oh, iya. Ya. Komponennya ini sama kayak yang ada di sini nih. Komponen utamanya ada 4, lifeline, activation, ya, execution, kemudian pesan. Cuman bedanya pesan itu kayak gini, macam-macam. Ada object message, message to self, ada return message, gitu. Tergantung kebutuhan. Nah, kita dari kemarin ini belum pakai yang message to self. Nanti kita akan kasih satu ya, untuk yang message to self gunanya untuk apa, contohnya kayak gimana, dipakainya kapan. Kebetulan yang ini belum dipakai. Kalau sequence diagram ini sebetulnya lebih mudah daripada class diagram ya. Kalau class diagram selain ada korelasi indikator korelasi yang benar ya, korelasi indikator harus benar. Kalau sequence ini hanya bentuk sequence-nya saja. Class itu kayak gimana, nah, kebetulan memang cuman 4 ya komponen ini. Gitu. Ada di slide ya, nanti bisa dibuka lagi. Itu Ilham sudah jawab. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Terima kasih, Ilham. Ada lagi pertanyaan lain? Ibu izin bertanya, bedanya garis putus-putus sama yang enggak putus-putus itu apa ya, Bu? Makasih banyak, Bu. Oke. Ya, ya. Jadi bedanya yang garis putus-putus ya. Ini kan ibu selalu ada garis solid ya, garis yang tidak putus-putus sama yang garis putus-putus. Bedanya kalau yang garis solid itu dia langsung ke sequence selanjutnya. Kalau misalkan yang return atau kembali atau bahkan ke sebelumnya itu kita menggunakan garis putus-putus ya. Asyik, makasih Bu. Oke, terima kasih Cindy. Ya, jadi itu ya bedanya ya, antara garis solid sama garis putus-putus. Siap, Bu. Siap. Oke. Oke, sampai sini. Apakah ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke. Kalau cukup, sebelum berakhir, ya, sebelum berakhir, Ibu minta salah satu dari kalian untuk merefleksikan pembelajaran hari ini ya, menyimpulkan ya apa saja yang sudah kalian dapatkan hari ini. Coba silakan, apakah ada yang mau menyimpulkan? Ya, Ibu, saya akan menyimpulkan. Siapa ini? Intan. Oh, Intan, ya silakan Intan. Baik, Bu. Jadi gini, kesimpulannya dari pelajaran hari ini adalah sequence diagram gunanya untuk mengkoneksikan interaksi dari aktor ke kotak-kotak itu partisipan, sehingga jadi kelihatan pesan atau message-nya apa. Udah, Bu. Oke. Okay.
Oke, ya, terima kasih Intan ya. Ya, betul sekali ya yang sudah Intan sampaikan tadi ya, bahwa dari awal kalau kita mau bikin sequence diagram itu, bahkan dari sebuah use case diagram yang sudah ada, pertama kita harus membuat aktor ya. Aktor ini adalah sebagai pustakawan ya di sini ya. Aktor ini adalah sebagai user ya, yang nanti kedepannya dia mau ngapain gitu ya. Nah, nanti di partisipan dijelaskan kembali aktor ini bisa apa aja, langkahnya seperti apa, kemudian langkahnya kayak gimana ya. Nah, di sini di sequence diagram sudah tampil ya, langkahnya dari form login, menu utama, kemudian partisipan mengelola anggota gitu ya, sudah cukup jelas gimana caranya kalian membuat sebuah message atau langkah ya di dalam sebuah proses pengelolaan data anggota ya. Ini contoh dari Ibu. Nanti ke depannya jangan lupa kalian kalau misalkan mau bikin sequence diagram ya, gunakan tips-tips yang tadi sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Oke, ya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Tetap semangat untuk belajar ya, walaupun di masa pandemi. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa berkumpul kembali bertatap muka di sekolah. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran ini, silakan ada yang mau memimpin doa? Belum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih sekali lagi kepada kalian yang sudah hadir di Meet bersama Ibu hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat menjadi manfaat untuk kalian ke depannya. Kemudian mudah-mudahan kalian juga tetap semangat ya dalam menjalani hari-hari di masa pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh leave ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Siap, Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum.